Betty pengen belajar seharian pakai kerudung, katanya gitu. Ini seafood fresh banget, bisa lihat. Fresh dan bersih banget, guys. Mau usaha, yes, laksanain. Jangan dibiarin di sini, ya kan menguap. Nah. Ini seafood. Ayo, ayo. Ayo. Dibeli, dibeli. Pak, seafoodnya, Pak. Pak. Gak cinta, gak Katie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, cantik banget. Geng, kalau kalian udah nonton di vlog sebelumnya, jadi ini tuh baju setelan semuanya tuh dari Saskia Sungkar, ya. Katie pengen belajar seharian pakai kerudung, katanya gitu. Masya Allah. Gimana guys, kalau cocok bisa komen di bawah nih, aku pakai baju ini. Masya Allah, keren banget. Nah, sekarang tadi habis dari tempat kaki ya, terus sekarang aku tuh ngajakin di restoran manajer Kesti. Ini tuh kan tumben kan, nggak ada keringatan kan, beda kan? Cocok deh, masya Allah, doain. Coba iya. aku coba. Enggak. Coba ya. Tapi kamu tahu kan, aku begini, aku keringatan banget. Ya biasanya keringatan. Iya, yang tadi ada Asia juga keringatan. Yes, mudah-mudahan adem ya. Oke, nah sekarang aku tuh ngajakin ke makan seafood karena Katie tuh udah lama pengen banget makan seafood, yeah, gitu. Nah, aku ajakin ke sini ke temen aku juga nih, gitu. Ini kamu namanya, tahu nggak kalau seafood enak nggak enak dari mana? Dari mana? Kalau aku sih dari rasa bumbunya, terus dari ikannya segar atau enggak, itu doang. Kalau kamu enak dan nggak enak dari mana? Fresh. Yes, benar. Fresh. Dan sambal. Sambal. Udah cukup. Udah. Ya, itu. Oke. Okay. Karena semua pada sama kan. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu. Nah, ini ya kita ke Sari Laut Seafood 79. Nah, ini itu rekomend banget, geng. Gitu. Nah, sekarang kita mau cobain gimana kah seenak apakah seafoodnya di sini? Kamu sudah pernah? Kamu sering? Enak. Oh, ini yang kedua kalinya. Waktu itu suatu. Sama Mukmik, sama manajer aku. Iya. Yeah. Yeah. Gitu gengs ya. Yaudah kalau gitu kita lihat dulu yuk, kesana yuk. Yuk. Kebetulan nih, aku tadi gak janjian ya. Tiba-tiba ownernya, temanku sendiri ada nih. Halo Mas Ruzi. Siap Bapak ini, halo. Ini loh, jarang-jarang loh ditemuin nih kesini nih. Coba dikunjungin sama YouTuber nomor 1. Mas ya Allah. Setebet dan Bintaro. Ini aku mau makan. Ket, tuh. Udah lihat makanan aja tuh dia. Aduh, jadi kita sana yuk, Mas. Oke. Katie itu udah lama enggak makan seafood. Aku suka seafood banget. Ya. Sekarang dia pengen makan seafood. Kira-kira yang rekomen apa aja, Mas, di sini? Apa ya? Kalau suka kepiting, kita bestseller ini. Bestseller kepiting bakar. Kepiting bakar. Oke. Okay. Terus sama ya baronang. Baronang. Kamu lihat di sini seafood fresh banget, bisa lihat fresh dan bersih banget guys. Yes. I love it. Wih, mantap. Aku mau ini. Itu apa? Aku suka kerang hijau. Diapain? Di bumbu apa? Padang. Saus padang. Mas. Gimana kalau kamu aja yang masak juga temenin? Tapi Indonesia aku nggak bisa masak, tapi aku bisa bantu. Oh boleh bantu. Kalau kepiting lada hitam enak. Kepiting lada hitam. Iya. Yeah. Boleh. Terus di sini ada lobster juga. Ada. Ini tuh satu paket ini ya? Iya, ini paket hot plate. Oh, ini pakai hot plate. Iya. Ini paket hot plate. Kita benar. Ada 3 macam kerang, yeah, plus lobster sama sayuran. Ini satu gini berapa? Ini satu ini 185. Ini boleh ya? Boleh. Ini boleh satu. Terus ini saus padang. Ini lada hitam udah. Ini lada hitam. Lada hitam. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Siap. Ini ada telur enggak? Yang telur ada? Iya, aku mau yang ada telur. Yang telur. Mantap. Oke, mantap ya. Terus kamu mau minum apa tadi? Jeruk nipis. Tapi ya, air jeruk nipis tapi jangan pakai gula banyak. Oke. Gula sedikit ya. Ya. Yes.
Nah itu dia guys ya, kita di sini tuh emang kalau yang dilihat dari seafood itu yang pertama harus fresh ya. Iya, di sini the best banget, aku suka banget fresh semuanya, bersih, bersih juga. Nah nanti kita pengen lihat gaya Katie kalau masak. Gak apa. Tambahin mas, cumi goreng tepung. Cumi goreng tepung. Satu. Satu lagi. Ini kita kan biasanya disajin pakai saus. Sausnya mau saus apa? Oh ini saus apa? Saus apa yang enak, cocok sama ini? Ya yang paling biasa dulu itu sih saus padang. Saus padang. Wow, okay. I happy banget. Yes. Kita tahu nggak kalau kita makan seafood banyak? Kenapa? 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 Sakit leher. Oh iya benar. Ya banyak. Nih. Oh my god, ada sambal mangga. Tuh. Ada sambal mangga kesukaan Katie. Mangga. Mangga. Oh, oke. Okay. Thailand apa mangga? Mamuang. Mamuang. Tuh, ini sambalnya, gengs. Ada sambal mangga, ini ada apa? Sambal mata. Mata. Ini buat sambal buat bakaran. Oh, buat sambal bakaran. The best. Nih, ngomong-ngomong di sini udah buka berapa lama sih? Dari Oktober tanggal 3. Jadi baru 1 bulan. Luar biasa ya, yang lain itu lagi pandemi tutup, malah ini buka. Bismillah. Tapi alhamdulillah enggak mas, selama Oktober sampai sekarang gratis sih meningkat ya. Karena yang kita jual kan makanan, jadi rasa harus nomor satu. Benar banget. Alhamdulillah terbukti tuh rame, gengs ya. Tadi ini banyak banget tuh. Dan waktu itu juga waktu kesini ramai juga. Ini jadi yang kedua kalinya aku kesini. Biasanya seafood itu malam. Seafood malam. Yeah. Wah, mantap banget. Biasanya yang orang paling suka itu makanan apa di sini? Kepiting apa? Bakar. Kepiting bakar. Best seller. Oke. Okay. Sama hampir semua sih. Hampir semua bakar-bakaran kita juga oke. Okay. Sorban kita juga oke. Okay. Tapi memang kepiting bakar itu favorit. The best banget nih. Gimana tipsnya kok bisa jadi wirausahawan di dunia kuliner? Apa tipsnya? Kalau punya ide, yes, mau usaha, yes, laksanain. Jangan dibiarin di sini, akan menguap. Nah, itu gengs, kadang gue juga mikir-mikir, gue pengen usaha sama Katie makanan Thailand, tapi sampai sekarang mikir-mikir gimana kan? Ya? Cuma mikir, mau mikir. Iya, akhirnya males, udahlah. Ikutin aja gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita lihat gimana seenak apa nih. Silakan makan. Semoga okay. Berkenan. Asik, makasih. Nih, sekarang mau membakar kepitingnya karena di sini tuh rekomend kepitingnya gitu loh, ya. Nah. Tuh dia. Ngapain? Lah di sini sifon lah. Bantu jualan. Oke, okay, ayo dong, teriak dong. Seafood 79, cari laut. Ayo. Dibeli. Seafood cari laut. Bisa lari selama kalau bicaranya kayak gini. Seafood, Pak. Pak, seafoodnya, Pak. Pak. Aduh. Oke. Nah, ini langsung chefnya yang sendiri yang bikin. Wow. Oh, ini kepitingnya udah dibumbuin ya. Sudah. Bumbu apa, Mas? Ini rahasia. Wih, rahasia. Kepiting bakar ala. Ini kepitingnya kepiting telur ya. Oh, kepiting telur. Kesukaan Katie banget. Kena aku pilih. Yes, baik. Ini udah bakar. Udah. Belum. Ini prosesnya ini kita kasih cabe. Kamu suka pedas kan? Wow, cakep banget, guys. Bawah. Wah, ini menarik banget para asli. Keren. Bawang putih supaya okay. Kolesterol. Oh iya, nah. Ini dia nih kolesterol nih. Jadi bawang putihnya bisa dimakan. Oke. Okay. Cabe-cabenya untuk pedesnya. Oke. Okay. Wow. Mas. Cakep banget, guys. Dan tutup. Kita tutup. Nanti kita bakar. Oh, bungkus, guys. Sebenarnya udah mateng. Cuma proses iya kan? Bakar ini jadi kita buat keluarin aroma daun, dibakar itu akan oke. Wow, keren banget. Lai. Lanjut. Oke. Wow. Wow. Berapa menit ini, Mas?
sampai 10 menit. Wow. Pada dasarnya udah matang. Cuma oh iya. Ngeluarin aura daunnya aja. Wih. Dan ini tuh rekomend banget di sini, gengs. Jadi buat kalian yang belum ke Sari Laut Seafood 79, ini adanya di daerah Pondok Labu. Pondok Labu, depan persis Pondok Labu Garden. Pondok Labu Garden. Di map ada kok, di map ada. Nah, di sini buka jam berapa loh? Itu setiap harinya kita buka jam 1 siang sampai okay. jam 10 malam. Wow, hebat banget, mantap tuh. Dan tempat semuanya cocok banget untuk gerukan nih, karena ini parking juga enak banget. Oh, banyak banget parkirnya ya. Ini endorse apa sih? Gak ada endorse. Ini bagus banget dan nanti kita lihat ya aku mau okay. makan dan lasan di mana. Siap. Oke, okay, baiklah. Kita tunggu aja, gengs ya. Sebentar lagi cuma 5 menit doang nih. Dibolak-balik doang ya, Mas? Iya. Wah. Wow. Ini kan daun enak banget ya kena api itu. Iya. Aromanya tambah semriwing. Asik. Wow, menarik banget guys. Udah jadi, gengs. Wow, mantap. Creamy. Oke. Okay. Silakan. Terima kasih, Mas. Tunggu. Yes guys, ini makanannya udah ada. Nih udah dateng semuanya. Dari mulai ini kepiting bakar yang jadi rekomend banget di sini. Terus ini adalah kerangnya dan juga ini satu paket itu hot plate seafood. Di sini juga rekomend banget. Yah, ya udahlah kalau gitu. Nanti kalian bisa nonton ini reviewnya itu di channelnya Katie Butterfly. Yes. Ya udah. Enak banget ya kayaknya ya. Kalau gitu deh, kita langsung aja ya. Nonton di channel Katie sekarang jangan lupa di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Dan nanti kalau banyak subscribe kita mau meninggal. Amin. Enggak kenyang, enggak bisa tidur. Enggak gedut, enggak pulang. Enggak siput berarti bukan kesukaan Katie. Aku suka sih. Iya juga sih. Oke. Okay. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak cinta, enggak Katie. Dah.